Ya, kita akan bersama menerusi Simbang KL dan bersama dengan EJ di hujung talian dan Cik Charles Brilly selaku Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Korporat Perpustakaan Negara Malaysia. Selamat tengah hari, selamat petang Cik Charles. Ya, selamat petang. Salam sejahtera DJ EJ. Baru ada. Terkejut yeah. Saya. Kemana pula Cik Charles pergi tadi kan? Ah. Baik, Cik Charles, terima kasih kerana sudi bersama kami di KLFM untuk kita sama-sama berkongsi kisah hari ini. Topik hari ini, sukarelawan Perpustakaan Negara Malaysia mencari dan memberi ilmu. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik. Dan untuk pembukaan topik untuk hari ini, boleh tak Encik Charles terangkan ataupun ceritakan secara ringkas mengenai sukarelawan yang diwujudkan oleh PNM ini dan sejak bila ia diwujudkan dan objektif mewujudkan sukarelawan PNM ini? Silakan Encik Charles. Baik, terima kasih DJ EJ. Terlebih dahulu sekali lagi saya ucapkan salam sejahtera, selamat petang kepada seluruh pendengar KLFM Rentak Interaktif Kota ya. Terlebih dahulu saya mewakili ataupun ingin menyampaikan ya sebenarnya salam dan juga ucapan terima kasih beserta dengan ucapan selamat hari raya sebenarnya kepada daripada Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia iaitu yang berusaha Puan Salasia Binti Abdul Rahman di atas kesudiannya pihak KLFM mengundang kami untuk dalam slot mengisi slot sembang KL pada hari ini. Baik, berbalik kepada soalan yang dikemukakan tadi, sebenarnya penubuhan sukarelawan PNM ini adalah sebagaimana yang terkandung ya dalam pelan strategik Perpustakaan Negara Malaysia untuk tahun 2019 hingga 2023, di mana di dalam pelan strategik ini telah pun menggariskan sebenarnya di bawah teras strategik yang keempat untuk PNM menubuhkan sebuah kelab rakan PNM. Dalam konteks ini ianya merujuk kepada sukarelawan dengan sasaran awal kita adalah 100 orang keahlian untuk setiap tahun. Dan berbalik kepada soalan objektif tadi, kita di sini menyaraikan ada tiga objektif yang ditekankan dalam penubuhan sukarelawan ini, iaitu yang pertamanya kita ingin menggalakkan orang ramai untuk melibatkan diri secara sukarela, bukan secara paksaan tetapi lebih kepada sukarela dalam membantu mempromosikan dan mendalikan program dan juga aktiviti Perpustakaan Negara Malaysia. Keduanya, kita ingin menggalakkan sebenarnya budaya sukarelawan, yang mana kita tahu rakyat Malaysia ni sebenarnya memang sangat prihatin, penuh dengan budi dan kesopanan mereka untuk membantu dan juga prihatinnya rakyat Malaysia. Dan itu kita ambil kesempatan tersebutlah. Dan yang terakhirnya adalah ingin mendekatkan orang ramai dengan PNM untuk sama-sama terlibat memberi sumbangan pelbagai bentuk kemahiran, kepakaran yang mereka miliki. Jadi apa yang boleh kita simpulkan di sini ialah PNM ini tidak hanya merupakan sebuah institusi yang mendukung keilmuan itu semata-mata tetapi ianya juga ingin mendukung dan memberi pembangunan kepada modal insan kita secara keseluruhannya. Jadi kita di sini boleh dikatakan ibarat serampang dua mata lah dalam kita mencorakkan fungsi Perpustakaan Negara Malaysia itu sendiri. Baik, itu sendiri. Untuk terkini sehingga kini kita dah ada lebih kurang 254 orang ahli. Yang mana pada tahun ini kita sasarkan 100 tapi belum lagi mencukupi, ada lagi ruang yang boleh nanti diisi oleh para pengguna kita dan juga para pendengar kita nanti. InsyaAllah. Okay. Kita sudah dengar bagaimana ia objektif mencari sukarelawan ini, dan mungkin ada juga di antara pendengar yang sudah tertanya-tanya macam mana dan siapakah yang boleh menyertai sukarelawan PNM ini Encik Charles, dan syarat-syarat ataupun skop sebagai sukarelawan PNM ini termasuklah waktu-waktu mendatang ini PKP akan dilaksanakan, jadi bagaimana ia akan berlaku. Silakan Encik Charles. Baik, DJ. Ini saya rasa antara soalan yang memang kerap ditanyalah kan bila kita ingin menjadi sukarelawan dalam konteks ini. Saya rasa DJ pun boleh kalau berminat untuk menyertai pasukan sukarelawan PNM ini. Yang mana ianya terbuka sebenarnya kepada seluruh rakyat Malaysia yang berminat sebagai sukarelawan dan boleh terus mendaftar atau melalui Google Form dengan melayari website PNM lah atau pelawang sesawang kita di www.pnm.gov.my. Dan juga bahan-bahan dari masa ke semasa dia boleh juga didapati di media sosial rasmi PNM. Dan bercakap tentang kriteria yang diperlukan, apa kriteria kita ni untuk jadi sukarelawan. Dia tak adalah melangit sangat kriteria yang kita tetapkan di sini. Tetapi cukup berumur 18 tahun ke atas, boleh bekerjasama dalam
berpasukan, dia punya mahir berkomunikasi dalam apa jua bahasa, kenalah bersikap ceria, kreatif. Paling penting tu kita nyatakan tadi, berminat ya, dengan kerja-kerja sukarelawan, sehat tubuh badan, dan juga ini ialah disebabkan kerja pun bersifat sukarelawan. Lagi kita dikekang oleh PKP ini, jadi kita harapkan untuk kali ini pengambilnya tinggal di sekitar Lembah Kelang. Itu adalah di antara kriteria-kriteria yang telah kita tetapkan lah, DJ EJ. Dan kita nak tahu bagaimana ianya berfungsi di waktu PKP ini, Encik Charles, waktu PKP 3.0 dan esok akan mula lockdown sepenuhnya. Jadi bagaimana sukarelawan ini akan bergerak membantu dalam program ini? Ya, baik. Dalam konteks ini itulah yang kita nyatakan tadi, kita dikekang oleh pandemik COVID dan juga pelaksanaan PKP. Sebenarnya dalam setiap program yang kita rancangkan, misalnya kata tahun ini kita ada lebih kurang 80 buah program yang kita rancang untuk dilaksanakan. Tetapi disebabkan kekangan dari segi pandemik COVID, pelaksanaan PKP dan juga SOP-SOP yang berkuat kuasa, buat masa ini kita belum dapat lagi bersama-sama dengan para sukarelawan kita untuk menjalankan program-program yang dirancang, lebih daripada 80 program berskala besar dan sederhana untuk kita panggil mereka ini. Dan dalam masa sekarang ini, ambillah peluang yang kita sediakan untuk mendaftar terlebih dahulu. Kita doakan bersama-sama agar pandemik COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kita boleh bergerak, bekerja bersama-sama seperti sebelum-sebelum ini dalam program-program galakkan budaya membaca di negara kita. Ya, itu sudah pasti, sudah tentunya. Jadi kepada anda pendengar setia KLFM, waktu sekarang ini kita bergiat masuk dulu untuk menjadi sukarelawan, dan insyaAllah jika COVID ini sudah turun ataupun sudah tak ada lagi, jadi 80 program berskala kecil dan besar telah diatur, susun atur oleh Perpustakaan Negara Malaysia untuk sama-sama kita turut bersama dengan Perpustakaan Negara. Program ini adakah termasuk di Kuala Lumpur sahaja ataupun di serata negara, Encik Charles? Untuk yang kita rancang ini memang mengkhusus kepada Perpustakaan Negara Malaysia bersama dengan 5 perpustakaan komuniti di PNN. Okey, baik. Itu sikit sebanyak berkaitan dengan sukarelawan PNN mencari dan memberi ilmu. Baik, kita berehat dulu dengan sebuah lagu dan kembali semula bersama dengan Encik Charles Brilly untuk kita berkongsi kisah topik hari ini, sukarelawan PNN. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Tentang Interaktif Kota, dan hari ini topiknya sukarelawan PNM mencari dan memberi ilmu bersama dengan Encik Charles yang masih di hujung talian. Baik, Encik Charles. Ya, saya. Sekarang ni berada di rumah ataupun di pejabat, Encik Charles? Hari ini kita berada di rumah. Kita BDR sahaja. Oh, BDR sahaja. Okey. Baik, Encik Charles. Bila kita bercakap tentang sukarelawan, kita kerja secara suka dan rela lah kan? Tapi betul. Kita tak mengharapkan sebarang balasan. Tapi mungkinlah kan ada inisiatif yang diterima oleh ahli sukarelawan PNM ini sendiri, Encik Charles. Baik, dalam hal ini kita memang dah mengambil kira, memang macam yang DJ bagi tahu tadi, suka dan rela ni maknanya tanpa ada apa-apa imbuhan ataupun imbalan yang kita terima. Tapi ya, kita memikirkannya secara bersama agar kita pun dapat melaksanakan kerja sukarelawan itu dalam suasana yang harmoni, gembira. Jadi adalah beberapa inisiatif-inisiatif yang telah kita fikirkan untuk diberikan kepada para sukarelawan kita nanti. Jadi antaranya adalah pinjaman buku sebanyak 10 buah buku selama 6 minggu. Kemudian mereka juga berpeluang menyertai semua program anjuran PNM tanpa dikenakan bayaran. Mereka dialu-alukan datang dan juga dibenarkan menyertai kursus anjuran PNM tanpa dikenakan bayaran. Jadi maknanya apa-apa juga anjuran, kursus, bengkel, seminar yang dianjurkan oleh pihak PNM, mereka ini kita akan jemput ataupun mereka boleh saja datang sebagai peserta tanpa dikenakan sebarang bayaran. Dan juga kita akan berikan mereka sijil penghargaan, menerima cenderahati biasanya dalam bentuk buku, dan juga menerima t-shirt sukarelawan, dan juga penggunaan kemudahan PNM secara percuma bagi tujuan pembelajaran. Jadi maknanya bila mereka ke perpustakaan ini, kita dapat tahu mereka ini adalah para sukarelawan kita. Jika mereka ingin menggunakan kemudahan bilik Carol kita, mereka kata mereka tidak akan dikenakan sebarang bayaran. Tetapi dengan kapasiti ataupun tujuannya adalah untuk tujuan pembelajaran. Tadi Encik Chah kata pinjaman buku sebanyak 10 buah buku selama 6 minggu.
Ah, ya. Jadi selama 6 minggu tu 10 buah buku. 6 minggu seterusnya 10 buah buku lagi. Macam tu ya? Maknanya dia kena renew semula lah. Oh. Biar dalam untuk 6 minggu tu kita bagi 10 lebih daripada pinjaman yang biasa lah. Dalam 8 ke 6 buah buku. Ini mungkin ada juga pendengar-pendengar yang tertanya-tanya yang mungkin tak pernah lagi pinjam buku. Kalau kita pinjam buku dekat perpustakaan negara ni, agak-agak berapa tempoh lama yang dibenarkan tu Cik Charles untuk satu buah, sebuah pinjaman? Sebulan kita bagi pinjaman. Oh, sebulan. Yeah. Okey, lepas sebulan cuma dalam tempoh PKP ni saya rasa para pengguna kita pun dah maklum mereka dikenakan tidak dikenakan sebarang denda sekiranya lewat pembulangan buku. Sebab kita ambil kira lah pelaksanaan PKP ni dan kita ingin memudahkan para pengguna kita. Iya. Okey. Dan yang menarik sekali menyertai kursus anjuran PNM sendiri tanpa dikenakan bayaran. Jadi mereka bolehlah pergi ke website kita. Ada senarai-senarai kursus, seminar yang disenaraikan. Jadi mereka boleh pilih dan jadi peserta. Itu satu yang menarik. Antara insentif yang diberikan kepada sukarelawan PNM. Baik. Encik Charles, selain daripada program ini, apa lagi aktiviti atau program lain yang dijalankan oleh pihak PNM sepanjang tahun ini, Encik Charles? Seperti yang kita nyatakan di awal tadi, DJ, ada 80 program yang telah dirangka oleh PNM untuk tahun ini. Jadi untuk program yang terdekat bulan Jun dengan Julai ini adalah program International Storytelling Festival, kemudian diikuti dengan bicara penerbit Malaysia, dan pada bulan Julai kita akan fokus iaitu kepada program negara membaca. Di samping itu juga ada pengisian-pengisian program yang berskala sederhana seperti karya kreatif dunia kecil berjiwa besar, Carnival Intellectual Malaysia, literasi media dan maklumat dan banyak lagi lah. Dan semua ni kita boleh melihat ataupun kita menggunakan laman sesawang kita lah. Jadi pergi saja ke sana, laman sesawang PNM www.pnm.gov.my dan juga media sosial rasmi PNM baik Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Kita sediakan platform-platform itu sekiranya para pendengar KLFM juga boleh prosur kita punya laman sesawang untuk melihat dan mengikuti perkembangan-perkembangan terkini dengan program-program yang kita sediakan. Jadi kita harapkan semoga program-program yang telah disusun atur ini dapat dilaksanakan selepas daripada PKP besok ini, insyaAllah. Encik Charles. Okey, baik. Kepada anda pendengar, kita berehat dulu dengan sebuah lagu dan kembali semula bersama dengan Encik Charles selepas ini. Setiap Isnin hingga Khamis, 2.30 minit petang, hanya di KLFM, Rentak Interaktif Kota. Ya, Sembang KL, 2.30 minit petang sehingga pukul 3 petang ini masih lagi berlangsung sekarang ini bersama dengan topik sukarelawan PNM mencari dan memberi ilmu bersama dengan tetamu di talian, Encik Charles Brilly, selaku Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Korporat Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi kepada anda yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut, anda boleh ke laman sesawang www.pnm.gov.my untuk mengetahui dengan lebih lanjut apa yang diceritakan oleh Cik Charles ini. Baik Cik Charles, jadi kita sebelum kita menutup tirai Sembang KL untuk hari ini, kita nak tahu jugalah apakah harapan Cik Charles sendiri untuk program sukarelawan ini, lagi-lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan untuk hari ini PKP 3.0 lah, dan besok dah termasuk masuk Perintah Kawalan Pergerakan penuh kan. Okey, silakan Cik Charles. Baik, pertamanya kita kena ketahui bahawa aktiviti sukarelawan ini adalah merupakan salah satu tuntutan dalam kerangka perpaduan nasional negara. Jadi di pihak Perpustakaan Negara Malaysia mengambil kesempatan ini agar semua sukarelawan kita mendaftarlah sebagai sukarelawan PNM dan menghulurkan bantuan dalam menyemarakkan lagi program-program yang dilaksanakan dan membantu PNM dalam menawan baik mutu perkhidmatan sedia ada. Jadi sebagai sukarelawan, mereka juga boleh memberikan idea mereka, pandangan dalam memperbaiki mutu perkhidmatan di PNM. Dan supaya lebih ramailah masyarakat kita melibatkan diri dengan pelbagai program bacaan untuk dilaksanakan pada tahun ini juga tahun-tahun mendatang. Jadi kita yakin bahawa semangat sukarelawan ini adalah semangat
yang ditanami adalah nilai perpaduan budaya, ideologi, prinsip ya, serta rasa bertanggungjawab yang dimiliki oleh para sekerelawan tanpa mengira bangsa, agama dan budaya. Jadi ini akan memberi implikasi yang amat positif kepada masyarakat kita sebagai sebuah negara Malaysia yang hidup dalam kepelbagaian bangsa, budaya dan juga agama. Dan sekali lagi PNM menyerulah semua rakyat Malaysia, khususnya para pendengar KLFM, untuk mengambil peluang ini untuk sama-sama mendaftar sebagai sukarelawan PNM. Jadi itu yang kita harapkanlah. Jadi jangan segan, jangan silu, jangan malu semua. Kita sebagai rakyat Malaysia, kriteria yang kita tetapkan pun tidaklah susah, sangat mudah. Tidak ada kriteria yang khusus kita tetapkan. Cukup sihat tubuh badan untuk menyertai sukarelawan PNM. Baik, Encik Charles, EJ pun selepas ini tidak akan menunggu lama lagi, akan terus mendaftar sebagai sukarelawan PNM kerana banyak inisiatif yang diberikan tadi. Kami akan pastikanlah EJ adalah bersama dengan kami jika diizinkan. Baik, kami juga di KLFM mengucapkan terima kasih kepada Encik Charles dan semua pasukan yang terlibat bersama dengan Encik Charles. Semoga di waktu-waktu pandemik COVID ini akan dipermudahkan segala urusan Encik Charles di sana, di Perpustakaan Negara Malaysia. Maaf mencela. Kalau boleh sebelum akhir ni saya nak sampaikanlah, sebab kebetulan saya ni orang Sabah. Jadi hari ini adalah hari kemuncak Pesta Kaamatan di Sabah. Pesta Kaamatan, ya betul. Jadi bagi pihak Perpustakaan Negara Malaysia, kami mengucapkan sebenarnya selamat Hari Pesta Kaamatan Kota Biantara Sagayo do Kaamatan. Dan esok adalah hari gawai bagi rakan-rakan kita di Sarawak. Saya percaya di KL ini juga ada rakan-rakan kita yang dari pada Sabah dan Sarawak. Jadi selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Dan suka saya mengambil sedikit sini petikan kata ucapannya daripada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Nancy Shukri, Menteri Banjur Seni dan Budaya Malaysia, di mana beliau mengatakan, Malaysia diberkati dengan budayanya yang indah dari pelbagai etnik. Marilah kita merayakan dan merangkul budaya kita yang berbeza. Itulah yang membuat kita unik. Itulah yang menjadikan kita orang Malaysia. Jadi sama-sama kita sepanjang dua hari ini merayakan Pesta Kaamatan, memeriahkan bersama dan juga Hari Gawai. Itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberi. Kami di KFM juga mengucapkan selamat Hari Kaamatan untuk Encik Charles. Mungkin dah lama dah tak balik Sabah dah ni. Lambalah. Baik. Okey, Encik Charles, terima kasih banyak-banyak. Salam sejahtera. Terima kasih DJ. Terima kasih juga kepada KLFN dan juga penerbit. Baik. Sama-sama kasih. Okey, insyaAllah kalau ada masa kita boleh bersama lagi. Itu dia Encik Charles Brilly, selaku Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Korporat Perpustakaan Negara Malaysia. Baik, kepada anda terus bersama dengan EJ. Akan terus menemani anda menerusi nadi Kota KL sehingga pukul 4 petang ini.